Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang ini masih pagi banget ya. Dan baru banget kita bertiga itu baru di swab. Jadi swab kedua tuh tepat di hari keempat, tepat di hari keempat kita karantina. Kita swab kedua. Swabnya itu didatengin sama tim medis di lantai masing-masing kamar. Jadi semoga aja hasilnya baik ya. Amin. Katanya masih enak disokok ya. Boy. Katanya enak ya buat disokok, Pak. Anjir, sakit. Katanya hidungnya jadi tambah lubangnya tambah dalam. Jadi buat teman-teman yang belum datang, yang belum di swab di Indonesia, ya selamat datang. Rasanya antap jiwa. Katanya anjim. Ya, sekarang kita sarapan aja lah. Ini udah pagi, waktunya sarapan biar rasa yang di tenggorokan tuh hilang. Iya. Ayo, Boy, makan, Boy. Makan pagi ini menunya ada rendang ikan. Ikan rendang ini daging sapi sama tempe sama tahu sambal bawang kerupuk. Satu aja dulu. Sudah makan dulu ini. Coy. Juragannya tadi itu. Misi, selamat pagi. Sudah siap tes PCR-nya? Ya, tinggal pulang, guys. Deg-degan loh. Tinggal nunggu pulang. Aku awan ngomong gini. Mbak, pelan-pelan ya. Iya, Pak. Ambil nafas yang panjang ya. Kok. Ke hidung. Ayo. Langsung. Kayak enggak ada sing gendut ah. Bukan yang kurus. Oh, kan. Jadi kayak enggak ngelong gas gitu loh kalau naik motor. Langsung digas terus gitu. Anjir. Kalau si gendut itu kan cuma satu. Lari bak kan gitu. Seret udah kesini, seret udah. Nah itu set kayak gitu loh. Kayak nggak ditarik dulu loh. Gitu. Kayak nggak ditarik dulu loh. Pas tenggorokan. Bentar Mbak. Bentar ya Mbak. Ayo. Ya udah Pak, ambil nafas. Baru. Ah kok. Kawat banget sumpah. Yang kemarin itu di hah? Kayak di gelitik. Depan sini ya. Ah, cuma itu aja, enggak sampai dalam sekali. Tapi malah sakit yang pertama. Apa? Yang pertama baru pertama banget ya. Kalau yang ini mending enggak? Aku yang anu pertama itu gara-gara yang di Malaysia itu kan. Yang di Malaysia itu masih berbekas di kanan ini, soalnya di Malaysia itu besar sekali jawabannya. Bener. Terus di dia lu kan didiamin di sentil satu kali anjir. Makanya masih berbekas waktu itu lah. Rasanya masih ada ya? Iya. Oh, nafinya sarapan sambil. Nafinya kayaknya kok udah hangat sih. Macam mana? Sarapan sambil cerita rasanya PCR kedua bos. Biar nanti pulang ada kenang-kenangannya. Mau baca sini kan? Biar pulang nanti nggak ada video pas lagi ditusuk ya. Ya. Kerja tadi kerjasama, aku masuk dulu, aku beres, kamu baru masuk gantian kameranya. Dari jauh aja nggak apa. Enakan lauknya malam kan? Makan lah.
Ambil nasinya aja lah. Oh, ambil langsung aja. Cukup saya. Biar enggak habis mungkin. Coba ambil lauknya. Lauknya enakan yang mana? Ini kan ada rasanya. Ini ikan biasa. Apa jadi ikan? Lauk ikan udah bosan. Bos. Mungkin jadi ikan. Sama ini. Iya. Di kapal. Ya, di supermarket. Supermarket. Jadi kayak cuman bungkusin ikan-ikan ini, dipotong-potong. Potong ikan. Guys, diusir. Jadi lagi masih ada sapa. Makannya udah nggak nafsu, boy. Pengen pulang. Jadi rasanya tuh udah pengen di rumah. Gitu. Jadi ini makannya. Semoga aja hasilnya nanti bagus, negatif. Biar cepat kumpul sama keluarga di rumah. Itu teman-teman juga udah nggak nafsu makan tuh. Penasaran sama hasil tes keduanya. Udah habis. Ya udahlah, vlog kali ini sekian dulu. Ini sebagai bentuk kenang-kenangan aja kita di karantina. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.